الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين الحمد لله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan pengajian, ini sudah kita bagikan doa iftitah yang bisa kita baca pada sholat tahajud karena iftitahnya ini panjang dan ini sangat penting karena ini isinya tentang meminta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka sebagai pemulaan untuk majelis ini kita baca bersama-sama wirid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha la yasrifu 'anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka. Nah, ini bisa disimpan di dalam kantong kita. Maka ketika kita mau sholat tahajud, nah setelah takbir diambil begini, gak ada masalah, dibaca. Atau ditempel di tembok. Nah, maka pas sholat tahajud kita melihat kepada tulisan, tidak ada masalah. Ini, kalau kurang besar nanti bisa dibesarkan sendiri. Ini kalau kita baca setiap malam minimal satu kali, insya Allah pengaruhnya sudah cukup baik untuk kita karena kita minta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu mustajabnya doa, yaitu ketika bangun malam. Sekarang kita lanjutkan kajian kita, kitab Mukhtasar Shaghir Lil Jami'i Shaghir, dan kita sudah sampai pada huruf dhad, yaitu pada hadis 131. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين حرف الضاد. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf dhad. 131. Dhafa, telah bertamu, dhaifun, seorang tamu, rajulan, kepada seorang laki-laki, mim bani Israel, dari bani Israel. Jadi ini kejadian pada masa lalu. Wa fi darihi, dan di dalam rumahnya, kalbatun, ada seekor anjing. Di sini tertulis kalbatu, mestinya pakai tanwin. Kalbatun, seekor anjing, mujihun, yang hamil tua, yang sudah nyaris melahirkan. Faqalat, maka berkatalah al-kalbatu, anjing tadi, wallahi, demi Allah, la ambahu, saya tidak akan menggonggong doifa ahli, kepada tamunya keluargaku.
fa'awa, lalu menyala, lalu menggonggong shira'uha, anaknya, fi batniha, yang ada di dalam perutnya, janinnya tadi. Qila, maka ditanyakan, ma hadza, apa ini, kenapa apa namanya anjing di perut bisa menyala. Fa'auhallahu, maka Allah pun memberikan wahyu, ila rajulin minhum, kepada seseorang dari mereka, bahwasanya hadza, ini adalah masalu ummatin, perumpamaan satu umat, takunu, yang akan muncul, mim ba'dikum, setelah kalian, bisa jadi maksudnya kita ini ya, yakharu, yang menguasai, sufaha'uha, orang-orang bodohnya, hulama'aha, terhadap orang-orang yang aris diantara mereka. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif. Makanya saya kasih tanda merah di sini. Kalau dhaif, kemudian bagaimana? Nah, ini cerita tentang Bani Israel. Maka ini bisa disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat adalah cerita-cerita yang sumbernya dari Bani Israel. Maka bisa jadi juga ini termasuk Israiliyat, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau cerita Israiliyat, maka Rasulullah membolehkan kita untuk menceritakan meskipun sanadnya tidak jelas. Orang-orang Bani Israel kan banyak cerita yang aneh-aneh, yang menakjubkan. Nah, mungkin termasuk ini cerita yang menakjubkan. Janin anjing dalam perut bisa menyala. Ini sesuatu yang kita belum pernah melihat. Tapi diceritakan enggak ada masalah. Apa dalilnya bahwasanya kita boleh menceritakan tentang cerita-cerita Israiliyat? Nah, saya tampilkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa hadditsu an bani Israila wa la haraja." Dan silahkan kalian mengisahkan tentang Bani Israil dan tidak ada masalah. "Wa hadditsu an bani Israil wa la haraja." Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, yaitu suatu kaum ada orang baiknya, ada orang buruknya. Tapi orang buruknya malah menguasai yang baik, sehingga yang baik tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, perumpamaan itu diwujudkan oleh Allah dalam bentuk seekor anjing. Ini anjing induknya ini, dia baik hati dia. Ada tamu datang, maka dia tahu menghormati tamu. Sehingga dia mengatakan, ini tamunya pemilik rumah yang saya menjaganya. Sehingga saya tidak akan menjegoki dia, karena tamu harus dimuliakan. Tapi ternyata ketika dia mulutnya diam, malah janinnya yang ada di dalam perutnya itu malah menyala. Dan suara salaannya itu keluar sampai mengganggu tamu tersebut. Nah, maka ini ibarat bahwasanya orang yang bodoh yang semestinya itu manut kepada yang pinter, yang paham, tapi malah sebaliknya. Yang paham malah kalah dengan yang bodoh. Yang bodoh tidak mau diatur oleh yang pinter. Nah, mungkin kondisi seperti ini sudah terjadi pada masa kita. Karena di sini disebutkan takunu mim ba'dikum. Ini perumpamaan untuk umat yang akan muncul setelah kalian. Nah, setelah kalian, setelah Bani Israel, ya kita ini termasuk umat setelah Bani Israel. Dan banyak negara-negara seperti itu yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak paham, sehingga mereka berbuat dolim kepada rakyatnya. Termasuk saudara-saudara kita yang mungkin hari-hari ini lagi dibicarakan di Rempang, ya. Nah, maka mereka punya tempat tinggal, ini hak mereka. Kemudian digusur untuk kepentingan khusus. Ini tidak sesuai aturan Islam. Kalau sesuai aturan Islam punya kaidah al-maslahatul 'ammatu muqaddamatun 'alal maslahatil khassati. Maslahat untuk umum itu didahulukan daripada maslahat untuk khusus. Maka kalau menggusur para masyarakat, ini berarti menggusur maslahat umum digunakan untuk maslahat khusus, enggak benar, tidak sesuai aturan Islam. Lah kalau tidak sesuai aturan Islam, kenapa mereka lakukan? Yaitu karena sufaha, karena bodoh-bodoh enggak paham. Seandainya paham enggak akan melakukan seperti ini. Dan saya sebenarnya bertanya-tanya dalam benak saya, kenapa mereka tidak pakai cara cerdas saja?
dibuatkan tempat dulu. Kalau sudah ada tempat, maka diiming-imingi, kamu silahkan pindah, lebih bagus tempatnya, dibangunkan tempat yang mewah, bangunan yang mewah, pasti semuanya gampang untuk pindah, insya Allah. Tapi kalau main gusur saja, ya tentu saja, pertama tidak sesuai aturan Islam, yang kedua itu adalah kezaliman, dan kezaliman itu meskipun dari penguasa tetap dosa, tidak diperbolehkan seperti itu dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan keburukan terhadap orang yang membuat keberatan terhadap umat beliau. Kita lihat hadisnya, Rasul bersabda, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, siapapun yang mengurusi urusan umatku sesuatu, fasyakku alaihim, lalu memberatkan terhadap mereka, fasyukuk alaih, maka berilah berat kepada dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia lunak terhadap mereka, farfuq bihi, maka lunaklah juga terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka penguasa-penguasa zalim itu yang zalim kepada rakyatnya, ini sudah masuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Muslim. Maka saya ingat tadi pagi itu saya baca postingan sebagian asatid itu menghasung kita untuk kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Rempang. Dan ini saya kira sesuatu yang positif, bagus, enggak ada masalah, karena kunut nazilah memang ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah nanti kalau tidak lupa saya akan kunut nazilah pada salat Isya nih, karena pada maghribnya lupa. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan fa auhallahu ila rajulin minhum, Allah memberikan wahyu kepada salah satu dari mereka. Kata-kata wahyu ini bisa bermakna wahyu betul, bisa bermakna ilham. Kalau yang dimaksud rajulin seseorang ini maksudnya adalah nabi, berarti wahyu yang dimaksud di sini betul-betul wahyu. Tapi kalau rajulin di sini bukan nabi, berarti wahyu di sini maksudnya apa? Ilham. Apa contohnya wahyu diartikan ilham? Contohnya disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-A'raf, pada surat Al-Qasas ya, Pak Syu'ara. Al-Qasas ini ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami berikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Nah, ibunya Nabi Musa ini bukan seorang nabi, karena nabi perempuan tidak ada. Nabi semuanya laki-laki berdasarkan surat Yusuf itu. Maka di sini yang dimaksud kami wahyukan adalah kami berikan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhallatul muslim, barang hilang miliknya orang muslim itu adalah harakun nari, jilatan api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud hadis ini adalah kalau ada barang hilang milik orang muslim kemudian kita temukan tapi kita tidak mau mengembalikan, nah itu menyebabkan nanti dibakar dalam api neraka. Karena itu kalau kita melihat barang yang jatuh atau luqatah itu tidak boleh ngambil kecuali kalau kita yakin kita amanah untuk mengembalikan. Tapi kalau kita tidak yakin amanah untuk mengembalikan, sebaiknya dibiarkan. Ada HP jatuh di jalan misalnya, diambil atau tidak? Nah, tergantung panjenengan yakin enggak kalau ngambil akan amanah mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau yakin silahkan diambil. Lebih bagus mengambil daripada tidak. Karena kalau panjenengan amanah dan panjenengan tidak ngambil, nanti kalau diambil orang yang tidak amanah, kasihan pemiliknya. Maka silahkan diambil, cari mungkin ada daftar kontak bapak atau ibu, nah ditelepon, akhirnya mereka akan tahu, oh ini ternyata HP-nya di tangan kita. Tapi kalau kita sendiri tidak khawatir amanah, khawatir tidak amanah, maka jangan diambil. Sudah biarkan diambil orang lain. Nah, termasuk kasus yang dulu saya alami ya. Waktu memfotokopi kitab kemudian saya dungkluk, nah itu HP jatuh dari apa namanya kantong saya, ada suaranya klotak gitu, cuma saya nggak mengetahui kalau itu adalah HP jatuh. Nah, ternyata diambil orang, tapi setelah kita kontak langsung dimatikan dan tidak dikembalikan sampai hari ini. Nah, ini termasuk hadis ini, dhallatul muslim harakun nar, itu nanti akan jadi jilatan api neraka.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang mengambil barang hilang tidak mengembalikan itu sesat. Man awadallah, barang siapa yang mengambil barang yang hilang, barang yang jatuh, barang hilang, fahuwa dhal, maka dia itu orang sesat. Ma lam yu'arifha, selama dia tidak mengiklankan barang hilang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Maka barang temuan itu wajib diiklankan. Berapa lamanya? Arifha sanatan, diiklankan 1 tahun. HP termasuk sesuatu yang apa? Yang mahal harganya. Nah, maka diiklankan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada yang datang, maka silahkan untuk dipakai. Tapi kalau dipakai ternyata orangnya datang, maka harus dikembalikan. Tapi selama kita pakai tadi tidak perlu untuk membayar sewanya, karena sudah diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipakai kalau sudah iklan selama 1 tahun. Bagaimana kalau barangnya itu tidak terlalu mahal? Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan duna dinarin, kalau harganya di bawah 1 dinar itu berarti termasuk barang yang tidak begitu mewah. Wa qala ba'duhum, maka sebagian ulama berpendapat idza kana duna dinarin, kalau uang yang ditemukan itu di bawah 1 dinar, yu'arrifuha qadra jum'ah, maka hanya diiklankan selama 1 pekan saja. Wa huwa qaulu Ishaq ibn Ibrahim, itu pendapatnya Ishaq bin Rahuyah. Ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya nomor 1373. Jadi menurut beliau bahwasanya hitungan banyak sedikit itu dinar. Kalau 1 dinar di atasnya, 1 dinar ke atas ini banyak. Kurang dari 1 dinar, nah ini termasuk yang sedikit, tetapi kalau dia tidak begitu remeh maka harus diiklankan. Kalau yang remeh-temeh enggak usah diiklankan. Roti 1 seribuan enggak perlu diiklankan, langsung dimakan enggak apa-apa. Tapi uang misalnya 100 ribu atau 1 juta. 1 juta itu sama dengan duna dinar, di bawah 1 dinar. Karena 1 dinar sekarang kan sekitar 4 juta. Nah, maka 100 ribu, ngiklankannya apakah setahun? Enggak perlu setahun, kata beliau. 1 Jumat. 1 Jumat enggak ada yang datang, silahkan digunakan uang tersebut. Kita lanjutkan 133. Dahu korbanlah Idul Adha bil jada'i, dengan jada'ah minad dha'ni, dari domba. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu jaizun, boleh. Hadis riwayat Ahmad dari Ummi Bilal. Ini termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat perempuan namanya Ummi Bilal. Hadis ini bicara tentang kurban Idul Adha, tapi berlaku juga untuk aqiqah. Karena para ulama mengatakan hukum 2 ini sama, kurban Idul Adha sama, sama aqiqah. Maka syarat-syarat untuk kurban Idul Adha berlaku juga untuk kurban aqiqah. Maka jada'ah ini yang usianya hanya 6 bulan, kalau dia itu adalah ad-dha'ni atau domba, maka dia sudah boleh untuk kurban Idul Adha. Kalau kambing biasa minimal berapa? 1 tahun. Yang disebut apa? Musinnah, atau disebut faniyah. Musinnah karena sin giginya itu sudah apa namanya, ganti tanggal, kemudian ganti yang baru, maka disebut musinnah. Atau disebut saniyah karena gigi saniyahnya yang tanggal itu, gigi yang depannya itu yang tanggal kemudian ganti baru. Tetapi kalau domba maka diizinkan oleh Nabi usia jada'ah, yaitu usia 6 bulan. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i, usia jada'ah ini bukan 6 bulan, tapi usianya 1 tahun. Berarti menurut mazhab Syafi'i, kambing biasa 2 tahun, kambing domba 1 tahun. Tapi kalau pakai mazhab Hambali, maka jada'ah ini usia 6 bulan. Istri Nabi namanya Ummu Salamah itu suka berkorban dengan jada'ah. Mungkin karena dagingnya lebih lunak, karena belum begitu tua. Nah, maka kalau ada yang mencoba korban jada'ah, silahkan. Bukan dalam rangka supaya paling murah, tidak ya, tapi untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW.
Panjenengan pernah korban sapi, panjenengan pernah korban kambing dibas, panjenengan pernah korban kambing yang mahal, nah, sekali-kali kambing yang murah nih, domba jada'ah. Tujuannya bukan murahnya, karena tujuannya mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tujuannya murahnya, ya pahalanya sesuai dengan uang yang kita keluarkan tersebut. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan, fa innahu jaiz, boleh berkorban dengan domba jada'ah. Nabi tidak mengatakan boleh kalau tidak dapat yang lain, tapi boleh begitu saja. Berarti meskipun uang kita banyak, tapi kita korban domba jada'ah, enggak ada masalah. Karena itu hadis yang lain yang mengatakan itu hanya ketika apa namanya susah bagi kalian untuk cari yang bukan jada'ah, itu tidak dipahami sesuai zahirnya oleh para ulama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bil jada'. Ya. Apa lafalnya itu? Musinnah. La tadbahu illa musinnah. Jangan berkorban kecuali yang musinnah, yang sudah kambing satu tahun tadi. Illa an tata'assaru alaikum, kecuali kalau susah bagi kalian cari hewan musinnah. Fatadbahu jada'atan min ad-dani, maka silahkan korban domba jada'ah. Ini hadis riwayat Muslim seolah-olah mengatakan kalau tidak susah maka harus yang musinnah. Tapi kalau hadis yang ini tadi, tidak harus susah, mau duit banyak pun boleh hewan jada'ah. Maka karena dua-duanya hadis yang sahih, para ulama mengkompromikan. Berarti kata-kata ini, illa an ta'assara alaikum, kecuali kalau susah, ini maksudnya afdoliyah saja. Bukan hukumnya tidak sah, bukan. Tapi lebih utama, kalau memang duitnya banyak, jangan yang jada'ah. Tapi kalau tidak memiliki uang yang cukup untuk beli yang mahal, maka boleh hewan yang jada'ah. Jadi apa? Ini maksudnya afdoliyah saja. 134. Dohiktu, saya tersenyum. Min qawmin, dari sebab suatu kaum, yusakuna, mereka itu digiring, ilal jannah, menuju kepada surga. Muqarranin, ini qafnya di fathah. Muqarranin, dalam keadaan terbelenggu. Fisalasili, di dalam belenggu-belenggu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud hadis ini adalah Rasulullah SAW tersenyum heran terhadap orang-orang yang mereka masuk jannah saja harus dipaksa, yaitu orang-orang kafir yang kalah dalam peperangan akhirnya ditawan sebagai budak, setelah itu baru mau masuk Islam. Nah, mau masuk Islam kok nunggu, ditawan dulu, kemudian dibelenggu. Itulah makna muqarranina fis salasil, dibelenggu dalam belenggu-belenggu, artinya dia sebagai tawanan perang karena kalah perang. Tapi habis itu masuk Islam. Nah, Nabi tersenyum. Ini orang-orang ini gimana? Masuk Islam aja harus dibelenggu begini. Islam ini sesuatu yang enak, kenapa harus terpaksa untuk masuk Islam? Tapi beliau senang mereka masuk Islam karena dengan sebab itu mereka jadi selamat dari api neraka. Karena itulah dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu, aku diutus, marhamatan, sebagai rahmat, wa malhamatan, dan peperangan. Rahmat sama peperangan ini kan bertolak belakang, Pak. Tapi untuk Nabi tidak bertolak belakang. Perangnya Nabi itu perang rahmat. Kenapa? Karena perangnya bukan karena haus darah. Perangnya itu karena pengen memasukkan orang ke dalam Islam. Ayo masuk Islam semuanya. Mereka enggak mau, akhirnya diperangi. Nah, setelah kalah, baru kemudian ditawari lagi masuk Islam. Masuk Islam, alhamdulillah, jadi saudara. Maka dulu Nabi kalau mau perang, itu beliau mulai dengan dakwah dulu. Jadi tidak langsung diserang, itu tidak. Datang, didakwai. Ini kami umat Islam mengajak kalian untuk nyembah Allah. Kalau semuanya mau, kita saudara, enggak usah perang. Kalau tidak mau, ya enggak apa-apa, kalian tetap kafir, tapi membayar jizyah atau upeti. Bayar jizyah juga tidak mau, nah, baru diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Nabi menggabungkan antara marhamatan, kasih sayang, wa malhamatan, dan peperangan. Peperangannya Nabi adalah peperangan yang rahmat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi bahasa, salasil itu artinya belenggu, aghlal artinya juga belenggu. Apa perbedaan antara aghlal dengan salasil? Salasil ini biasanya diletakkan pada kaki, sementara aghlal ini biasanya diletakkan pada tangan dan tengkuk. Mari kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Pada surat Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir rantai-rantai dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan raka sa'ir. Ini kalau mau dibedakan, salasil diartikan rantai karena untuk kaki. Ya sebenarnya belenggu sama rantai sama saja. Tapi orang kalimatnya berbeda, nah, maka apa? Lebih bagus kita terjemahkan dengan terjemah berbeda. Salasila rantai, wa aghlalan, dan apa? Belenggu-belenggu. Contoh yang lain dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-Ma'idah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangannya Allah itu terbelenggu. Terbelenggu di sini maksudnya pelit Allah itu. Maka Allah katakan ghullat aydihim, yang dibelenggu adalah tangan-tangan mereka. Artinya mereka yang pelit. Nah, di sini disebutkan kata-kata ghullat dari kata-kata aghlal untuk tangan. Berarti ghullat atau aghlal itu belenggu tangan. Demikian juga Pak, belenggu untuk tengkuk, karena biasanya belenggu tangan disambungkan dengan tengkuk begini. Nah, ada yang dibelenggu modelnya gini, Pak. Sehingga enggak bisa gerak apa-apa. Nah, itu namanya ghullat atau apa? Aghlal. Tapi kalau salasil untuk kaki. Maka di sini saya terjemahkan terbelenggu, ini enggak ada masalah. Atau dirantai juga enggak ada masalah. Hadis 135. Dirsul kafir, gigi gerahamnya orang kafir, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud, yaitu besarnya. Wa ghiladu, dan tebal jildihi, kulitnya orang kafir, arba'una zira'an, 40 hasta. Satu hasta ini adalah setengah meter. Berarti 40 hasta berapa? 20 meter. Tebalnya kulit ini 20 meter, Pak. Tapi Nabi mengatakan bidhira'il jabbar, dengan hastanya al-jabbar. Siapa al-jabbar? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hastanya Allah seberapa? Ya kita enggak ngerti. Makanya para ulama ketika menjelaskan kata-kata ini bidhira'il jabbar, dengan hastanya al-jabbar, ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, Al-Jabbar adalah nama Allah sebagaimana kita ketahui dalam dalil-dalil yang lain. Allah memiliki nama Al-Jabbar. Maka kalau yang dimaksud di sini Allah adalah maksudnya sangat besar sekali, sangat tebal sekali. Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah berarti untuk membesarkan. Makna yang kedua, dan ini yang lebih saya sukai, Al-Jabbar itu adalah nama seorang raja di Yaman. Jadi dulu ada seorang raja namanya Al-Jabbar. Nah, maka yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah hastanya Al-Jabbar, penguasa Yaman yang terkenal hastanya itu panjang. Tidak seperti rata-rata kita. Rata-rata kita kan setengah meter nih. Nah, ini hastanya panjang nih. Wallahu a'lam bissawab. Hadis ini bicara tentang kondisi orang kafir di neraka. Gigi gerahamnya besarnya seperti gunung Uhud. Gigi ini, Pak. Untuk apa tujuannya? Supaya sakitnya lebih dahsyat. Kalau tubuh kita kecil ya sakitnya ya di area itu saja, sekecil itu saja. Nah, kalau tubuhnya besar maka rasa sakitnya juga menyebar kepada seluruh tubuh yang besar tersebut. Maka inilah dahsyatnya siksa neraka sampai dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir sebesar ini. Nauzubillahi min syarri dzalika. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis seperti ini sebenarnya sangat banyak, dan ini termasuk hadis ringkasan.
Karena kita temukan hadis yang lebih lengkap lagi. Nah, saya tampilkan di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahlan nari ya'dhumuna finnar." Sesungguhnya penghuni neraka membesar di neraka. "Hatta yasira ma baina syahmati udhuni ahadihim ila 'atikihi masiratu sab'i mi'ati 'amin." Sehingga antara cuping telinga sampai pundak ini lamanya perjalanan 700 tahun. Lamanya, kalau ditempuh dengan perjalanan. Adapun tebalnya kulit mereka 40 hasta atau 20 meter tadi. Sementara gigi gerahamnya lebih besar daripada Gunung Uhud. Ini salah satu hadis saja ya. Tetapi hadis-hadis yang lain banyak yang semisal ini yang lebih lengkap. Semoga semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan masuk surga dengan aman. Amin ya rabbal alamin. 136. Doa, letakkanlah isba'aka, jarimu, as-sababah, telunjuk, ala dirsika, pada gerahamu. Thumma qra', kemudian bacalah akhira Yasin, bagian terakhir dari surat Yasin. Maksudnya kalau sedang sakit gigi, taruh ini jari telunjuk pada tempat yang sakit. Lalu baca akhir Yasin. Akhir Yasin ayatnya apa, Pak? Ada yang hafal surat Yasin? Ini berarti bukan ahli Yasin semua nih. Bagian akhirnya ini, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Mungkin juga yang dimaksud adalah mulai dari ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ini akhir dari surat Yasin. Jadi seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong ini disembuhkan dengan kun sehingga langsung sembuh, fayakun. Tapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga saya kasih tanda merah di sini. Dhaif. Pertanyaan, bolehkah hadis ini diamalkan? Karena hadis ini cuma fadilah amal saja. Menurut mayoritas para ulama, hadis fadilah amal boleh dilaksanakan meskipun dhaif. Apabila amalannya sudah terpayungi oleh dalil umum yang sahih. Nah, apakah ini termasuk yang terpayungi oleh dalil umum yang sahih? Jawabnya termasuk. Sehingga boleh dipraktekkan nanti. Kalau sedang sakit gigi, taruh jari telunjuk pada gigi, baca akhir surat Yasin. Boleh. Apa dalil umum yang membolehkannya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un." Kami menurunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa, kesembuhan. Nah, syifa di sini ditafsiri oleh para ulama untuk penyakit hati, penyakit batin maupun penyakit dohir, penyakit badan. Nah, gigi ini termasuk penyakit dohir, bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Nah, Al-Qurannya apa? Terserah. Boleh juga akhir Yasin tadi karena termasuk Quran. Maka hadis ini dhaif, meskipun dhaif enggak ada masalah diamalkan karena memenuhi syarat untuk diamalkan. 137. Dha', letakkanlah yadaka, tanganmu, alalladhi, pada tempat yang ta'allama, terasa sakit, min jasadika, dari tubuhmu, waqul, dan ucapkanlah bismillah, qalahu thalathan, ya diulang sampai tiga kali, bismillah, 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 waqul, dan ucapkanlah sab'a marratin, tujuh kali, a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah, min syarri, dari keburukan, ma ajidu, apa yang saya dapati, wa uhadiru, dan saya khawatirkan. Jadi hadis ini derajatnya sahih riwayat Imam Muslim. Ini lebih bagus untuk kita amalkan dari hadis sebelumnya. Tapi kalau mau kita amalkan dua-duanya enggak apa-apa. Kalau mau ngamalkan satu, maka saya sarankan ngamalkan yang sahih ini. Tapi kalau mau ngamalkan dua-duanya, silakan. Karena kalau ada hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, kita utamakan hadis yang sahih. Kaidahnya adalah lana fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi.
lana bagi kita fi sahihil hadis, di dalam hadis yang sahih, syughlun, sudah ada kesibukan kita ini untuk mengamalkannya, an saqimihi, sehingga tidak sempat mengamalkan hadis yang dhaif. Artinya kita sudah tersibukkan mengamalkan hadis yang sahih sehingga tidak usah mengamalkan hadis yang dhaif. Tapi secara hukum tetap tadi saya sampaikan, hadis dhaif fadilah amal boleh dilakukan meskipun apa? Dia dhaif kalau dia memenuhi syarat tadi. Baik, kita baca bersama doanya. Bismillah, 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 a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sambil diapalkan, Pak. A'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Pun apa lagi? Ketinggalan pun apa lagi ketinggalan. Boleh juga ini ditambah izzah. A'udhu bi'izzatillah. Karena hadis yang lain menambahkan kata-kata izzah atau billah juga enggak ada masalah. Karena riwayatnya di sini banyak, ada riwayat Ahmad, ada riwayat Muslim, ada riwayat Ibnu Majah, maka manapun riwayat yang ada boleh. Dan ini tolong dijadikan sebagai adat kebiasaan kita, karena kita manusia ya kadang-kadang atau sering kali mengalami sakit begini. Pusing, sakit gigi, pilek, gatel-gatel, apapun, pokoknya diletakkan pada apa namanya tempat yang sakit. Nah, tapi bukan jari telunjuk, tapi yadun, telapak tangan. Nah, yadun ini, telapak tangan ini ditafsiri oleh para ulama, yaitu telapak tangan kanan. Jadi bukan tangan kiri yang megang, tapi tangan kanan. Kecuali kalau sakitnya di anggota kiri, misalnya nih sakit gatal di kiri apa di kanan ya, nah, maka megangnya dengan yang kiri otomatis karena nggak bisa kita pegang dengan yang kanan. Demikian ditafsirkan oleh para ulama, ya daka tangan kanan. Nah, ini saya tambahkan nih terjemahnya, letakkanlah, taruhlah tangan kanan, karena sesuai tafsiran para ulama rahimahumullah taala. 138. Ad-dabbu, biawak Arab, lastu akuluhu, saya tidak memakannya, wala uharrimuh, dan saya tidak mengharamkannya. Hadis muttafaqun alaih. Biawak Arab atau istilahnya biawak padang pasir, aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya. Berarti halal atau haram? Halal. Karena Nabi tidak mengharamkan, berarti halal. Kalau halal, kenapa Nabi itu lastu akuluh, tidak memakan, kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan alasannya, a'afuhu, saya jijik sama biawak padang pasir itu. Nabi itu asalnya dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Di Mekah orang-orang enggak ada yang makan biawak padang pasir. Di Madinah orang-orang pada makan biawak padang pasir. Nah, ketika disiapi biawak, Nabi bertanya, "Ini apa ini?" Biawak, maka Rasulullah mengatakan ad-dabbu lastu akulu wa la harim, saya tidak mau makan tapi saya juga tidak mengharamkan. Maka Khalid bin Walid yang waktu itu satu tempat dengan Nabi waktu makan bertanya, ya Rasulullah haram tidak? Tidak. Maka oleh Khalid ditarik dimakan. Alhamdulillah Nabi ratu yang tak entek kewai. Nah, Khalid begitu. Tapi kalau Maimunah istri Nabi, dia mengatakan, juga waktu itu ada di situ, dia mengatakan, apa yang Nabi tidak mau, saya ikut tidak mau. Nah, ini saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja biawak padang pasir ini halal. Perhatikan, ada juga namanya warol. Warol ini adalah biawak Jawa. Ini tidak halal. Karena sebagian orang mengira biawak yang dihalalkan oleh Nabi ini biawak Jawa, salah. Itu berarti dia belum mempelajari ilmu tentang binatang. Ada satu kitab yang bagus untuk mempelajari tentang binatang, ini kitabnya Hayatul Hayawanil Kubro.
hayatul hayawanatil kubro. Hayatul hayawan, kehidupan hewan al kubro, kitab yang besar tentang kehidupan hewan. Ini ditulis Ad-Damiri tahun 808 wafatnya. Kitab ini pertama kali saya temukan di perpustakaannya peninggalan Mbah Kiai Ghazali yang katanya asalnya dari Waruz ini. Beliau tinggal di Solo, nah, tapi sudah wafat beliau. Nah, pertama kali saya membaca buku itu di perpustakaan beliau, tapi sudah kuno sekali kitabnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada hewan warol, ada juga hewan dob. Kalau dob ini padang pasir dia, makanannya daun-daun. Kalau warol ini dia bukan padang pasir dia, makanannya daging-daging. Jadi tikus dimakan, ular dimakan. Nah, yang dimakan itu yang buruk-buruk itu, Pak. Sehingga pantas kalau para ulama mengharamkan apa? Warol, sehingga jangan dimakan warol. Tapi saya jujur, sebagian kecil ulama menghalalkan warol sebagaimana menghalalkan abdob. Tapi lebih baik kita hati-hati, enggak usah makan biawak Jawa. 139. Ad-diyafatu, jamuan untuk tamu. Salasatu ayyamin, selama 3 hari. Fama kana, maka apa yang ada wara'a dzalika, setelah itu, setelah 3 hari, fahuwa shadaqah, maka itu nilainya sedekah biasa. Hadis riwayat Bukhari sahih. Maksudnya Nabi menghasung seseorang untuk menjamu tamu sampai 3 hari kalau dia tinggal di rumahnya. Kalau dia masih tinggal hari yang keempat, nah, maka dia memberi atau tidak silahkan. Kalau memberi itu sudah bukan jamuan untuk tamu lagi, tapi nilainya lebih rendah, yaitu apa? Sedekah. Artinya jamuan selama 3 hari ini lebih dituntut untuk diberikan daripada jamuan hari keempat. Maka kalau ada teman kita berada di rumah kita misalnya 1 pekan, nah, setelah 3 hari kita kasih makan, kita boleh ngomong, ini sudah 3 hari ya, ini hari keempat silahkan cari sendiri. Boleh, Pak. Meskipun ya, meskipun kita ngasih lebih bagus, tetapi boleh mengatakan, karena memang sudah bukan, tidak ada lagi kewajiban untuk diyafah, untuk menjamu tamu. Para ulama mengatakan menjamu tamu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ini hari pertama. Ini adalah disebut jaizah. Jaizah itu hidangannya agak dienakkan begitu. Misalnya, biasanya kita makannya tahu. Nah, karena ini tamu, maka dikasih yang lebih. Misalnya telur. Terus hari yang kedua dan ketiga, ini namanya diafah. Nah, kalau diafah, sesuaikan makanan biasa kita. Biasanya apa? Karak. Ya sudah, makan karak. Loh kok karak, Pak? Oh iya, sehari-hari saya nggak begini. Karena keuangan saya segini, nah, maka biasanya saya segini. Malah biar dia tahu bahwa kehidupan kita seperti itu. Terus yang ketiga ini yang sedekah, hari keempat dan seterusnya. Maka hari pertama disebut jaizah, jaizah. Hari kedua disebut dua dan tiga disebut diafah. Hari keempat dan seterusnya disebut sedekah. Terakhir ini tidak ada dalam buku panjenengan. Karena saya baru sadar ternyata untuk huruf dot ini cuma ada 9 hadis, maka di sini terpaksa saya tambahkan 1 hadis lagi. Silahkan panjenengan tulis sendiri. Tapi tolong ditirukan bacaan saya. Dha basoraka maudi'a sujudika al-firdaus an Anas. Dha letakkanlah basoraka pandanganmu, maksudnya arahkanlah pandanganmu, maudia ke tempat sujudika sujudmu. Ini kira-kira dalam apa, Pak? Dalam sholat. Tapi hadis ini saya katandai merah. Kenapa? Karena hadisnya diriwayatkan oleh Dailami dalam Firdaus saja, dan rata-rata hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dalam Firdaus saja itu hadisnya dhaif, termasuk hadis ini. Tapi hadis ini meskipun dhaif, maknanya sahih. Bahwasanya sunnahnya sholat, kalau seseorang sholat itu tok ta'aruk sah, menundukkan kepalanya, jadi tidak dengak ke atas, juga tidak lurus, tapi agak menunduk. Nah, nunduknya kenapa? Karena matanya ini menghadap ke tempat sujud. Dan itu hadisnya sahih, tapi bukan dari Anas bin Malik, tapi sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya tampilkan di sini.
saya temukan dalam kitab Sunanul Kubra lil Baihaqi. Tulis di sini maudhi'a sujudihi. Beliau menulis bab la yujawizu basaruhu maudhi'a sujudi. Orang salat tidak melewati pandangannya itu kepada tempat sujudnya. Nah, jadi jangan melihat-lihat ke sana kemari, tapi cukup apa? Pas tempat sujud. Kemudian beliau menampilkan di sini beberapa hadis, saya pilihkan yang sahih. Yang sahih adalah hadisnya Aisyah. Aisyah mengatakan, ajaban lil mar'il muslim. Sungguh mengherankan seseorang muslim, idza dakhala al-ka'bah kayfa yarfa'u basarahu qiblas saqf. Kalau dia masuk Ka'bah, kenapa dia menghadap ke arah atas? Itu salah. Yad'u dzalika ijlalan lillahi wa 'idhaman. Dia mestinya tinggalkan hal itu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Nabi pernah masuk Ka'bah, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudi. Tidak pernah matanya Nabi itu melewati tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai keluar dari Ka'bah lagi. Ini hadisnya sahih. Disahihkan oleh Hakim, disahihkan oleh Dzahabi, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka hadis ini menunjukkan sunnahnya salat orang ini matanya menghadap ke tempat sujud. Terakhir, saya jujur bahwasanya hadis tentang meletakkan pandangan mata ke tempat sujud itu memang sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Yang saya tahu salah satu yang mendhaifkan itu adalah Syekh At-Tarifi. Beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang pandangan mata menuju ke tempat sujud, kata beliau. Sehingga salat bagaimana? Yang penting khusyuk. Kalau khusyuknya lurus ke tembok, maka boleh lurus ke tembok. Misalnya ke tempat sujud malah enggak khusyuk karena sajadahnya ada gambar-gambarnya macam-macam. Nah, maka enggak usah lihat ke tempat sujud, tapi lihatnya ke tembok lurus. Nah, karena ada dua pendapat ini, maka ini jadi solusi untuk kita. Kalau menghadap ke tempat sujud malah tidak khusyuk, maka bisa menghadap ke tempat yang lain. Yang penting tetap posisinya itu menghadap ke arah kiblat. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar
100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan dua lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatidz kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening Media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sedekah.
khususnya sedekah air. Sedekah air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibu? Kata, "Naam," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qala al-ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto, saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3, RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3, RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah memperdulikan warga kami wabil khusus di RT 3, RW 2, di Kelurahan Jurang Jeru ini. Yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di R3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun itu, hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa berikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.